Missing someone. Love is all you want. Missing someone. Sebelum mulai videonya, jangan lupa join Discord. Emangnya kenapa harus join Discord? Karena di Discord bisa ngobrol bareng loh. Yuk join Discord sekarang, linknya ada di deskripsi ya. Halo guys, kembali lagi bersamaku. Jadi di video kali ini aku mau main gak main kocak. Ini kan aku mau kasih tahu tutorial cara top up Robux di Instagram. Ya ampun. Nah, di sini aku bakal kasih tahu cara top up Robux di Instagram nih, guys. Jadi, sebelum mulai videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Kuy, langsung aja masuk ke videonya. Nah, pertama-tama aku mau promosi dulu ya kan. Nah, kalian jangan lupa follow Instagram aku, namanya adalah celo_aldi, y-nya ada dua ya guys ya. Nah, kalau sudah masuk ke Instagram, lalu kalian masuk ke pencarian dan lalu kalian ketik namanya itu XBROSTOREX Brostore. Nah, kalau udah kalian pencet yang ini. Nah, di websitenya nih kan, ini kan tempat jual Robux juga nih guys. Ini tuh tempat jual Robuxnya tanpa proses 5 hari ya guys ya. Tapi ini paling lambat tuh cuman 1 hari, karena banyak juga yang pesen Robux di website ini juga. Jadi kalian harus sabar juga, tapi gak lama kok, cuman 1 hari paling lambat. Tapi kadang-kadang sih kalau paling lambat tuh. Nah, kalau udah kalian pencet yang ini guys, yang ini, yang itu yang paling bawah itu, yang di bio-nya itu kalian pencet. Lalu tampilannya akan seperti ini. Lalu kalian geser ke bawah, geser 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 geser. Nah, lalu kalian pencet yang ini, Robux Roblox ya guys ya. Pencet. Lalu kalian geser ke bawah lagi, ke geser bawah-bawah lagi. Nah, di sini ada nominal ya guys ya. Nominal di sini kalian mau nominal berapa nih guys nih? Di sini nih. Aduh nih, di sini kalian bisa tuh berapa aja tuh. Ada banyak banget tuh, sampai ribuan Robux, ada premium Robux juga. Tuh ada premium-premium tuh, banyak banget. Yang mau top up 80 Robux juga ada. Aku bakal contohin mau 80 Robux dulu ya guys ya. Habis itu kalian tinggal tambah ke keranjang, lanjut ke pembayaran. Nah, di sini ada data-data nih guys. Kalian harus namain, harus isi datanya dulu. Di sini aku ini Celo Aldi. Nah, lalu ini apa, harus masukin nomor handphone kalian, nomor WA ya guys ya. Di sini aku sensor. Di sini aku skip aja karena aku cuman bercontoh aja. Habis itu masukkan kota atau kecamatan kalian. Di sini tinggal masukin kota kalian apa, nanti bakal muncul contohnya. Misalnya ya aku ya, misalnya gini, Bekasi. Nah, misalnya gitu tuh, ada tuh Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Nanti klik ini, lalu alamatnya, alamat rumah kalian tuh di mana. Habis itu geser ke bawah, geser ke bawah. Nah, lalu nah di sini guys, di sini tuh yang paling penting. Di sini kan ada tulis catatan buat penjual. Nah, di situ tuh kalian pencet yang di ini, yang dia tulis catatan buat penjual ini pencet. Nah, di sini kalian masukin username kalian. Aku contohnya USN. Kalian ketik USN, lalu titik dua atas bawah, lalu ketik username Roblox kalian. Misalnya nih aku gini, XJT. Nah, habis itu passwordnya PW, gini aja kalian tinggal PW. Nah, habis itu dia udah tinggal masukin password Roblox kalian apa. Lalu di sini ada nominalnya ya guys ya. Nih, ada nominal. Itu kok nominal sih, bukan metode pembayaran maksudnya. Metode pembayaran kalau aku biasanya, kalau aku sih top up-nya pakai
itu metode GoPay. Kalau kalian terserah nih, ada ini tuh, ada BNI, Mandiri, BCA, ShopeePay, Dana, Alfamart, Bank BCA, OVO dan lain. Nah, kalau sudah kalian geser ke bawah lalu klik bayar. Nah, nanti kalau udah selesai, nanti tuh kalian tuh bakal di-chat sama owner si Instagram ini, si Xbrow Store-nya ini. Nih aku bakal contohin, guys. Nah, di sini kalian tuh nanti tuh bakal kayak gini, guys, tuh yang ini no. Yang halo kecil Waldi itu, yang itu. Nanti tuh kalau udah kalian bayar, nanti tuh di WA kalian bakal muncul pesan dari tokonya Instagram Xbrow Store-nya ini. Lalu kalau udah tuh nanti bakal gini nih. Sudah kita proses, Kak. Silahkan dicek ya, Kak. Terima kasih. Nah, kalau udah masuk berarti kayak gitu. Kalau lagi diproses itu yang ini, yang pesan yang ini. Kalau udah selesai, yang sudah kita proses, Kak, silahkan dicek ya, Kak. Terima kasih. Nah, gitu, guys. Nah, nih guys, kalau udah masuk Robux-nya nih, kalian tuh jangan lupa ganti ininya, guys. Ganti sandi Roblox kalian. Ganti sandi Roblox kalian. Kalian bisa aja di tutorial YouTube ya, guys ya. Kalian tinggal ini apa namanya? Cara ganti password Roblox. Nanti tinggal lihat aja di YouTube ya, guys ya. Oke, guys, mungkin sekian dulu video tutorial dari aku. Semoga bermanfaat ya, guys ya. Dan di sini, di video ini tuh aku tuh bukannya apa ya? Sebenarnya ada toko apa ya, Instagram lain yang menjual Robux, tapi di sini tuh aku lagi saranin yang kalian tuh enggak sabar nunggu sampai 5 hari gitu. Aku saranin di toko Xbrow Store ya, guys ya. Itu tuh langsung pokoknya paling lambat pokoknya 1 hari ya, guys. Ingat, paling lambat 1 hari, paling cepat itu 5 menit atau 10 menit atau 2 menit, itu cepat banget itu. Aku kalau setiap beli Robux di situ, karena aku orangnya enggak sabaran gitu, harus nunggu 5 hari. Karena soalnya kebutuhannya sekarang, misalnya aku butuh sekarang, habis itu aku beli Robux-nya sekarang, datangnya 5 hari kemudian. Lama banget kan, guys. Nah, makanya kalian bisa beli di toko Xbrow Store-nya ya, guys ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat ya, guys ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching and see you. Bye bye, guys.